Gugatan hasil rekapitulasi suara pemilu 2019 oleh tim BPN Prabowo Sandi kepada KPU kini sudah masuk dalam laporan Mahkamah Konstitusi. Untuk menekan kegaduhan di masyarakat, Presiden Joko Widodo pun meminta agar seluruh pihak menghormati MK sebagai lembaga hukum tertinggi yang dibentuk oleh konstitusi dan undang-undang. Ini disampaikan Presiden saat ditemui di kawasan Megakuningan Jakarta Selatan. Jokowi meminta semua pihak agar tidak merendahkan lembaga penjaga konstitusi tersebut. Senang merendahkan ya sebuah institusi, saya kira nggak baik. Apapun lembaga yang ada ini dibentuk oleh ketatanegaraan kita agar memiliki sebuah trust dari publik. Jangan sampai direndahkan, dilecehkan seperti itu, saya kira nggak baik. Pada siapapun ya. Begitu juga dengan para tokoh dan elit politik dihimbau agar memberikan keteladanan kepada masyarakat dalam proses penegakan konstitusi dan penghormatan terhadap sistem tata negara Indonesia. Azizul Hakim, CPNN.